3, 2, 1. Tapi kasihan ya, Ulin jadi kalah deh. Udah gak apa-apa, yang penting mereka udah tanding fair, ya. Kita gocup yuk. Ayo, iya. Apa aku bilang? Aku pasti yang menang. Nih, aku nih jagoannya. Ah. Kalah. Abang keren. Abang juga keren, mainnya hebat. Yang masuk babak berikutnya, Ucup, Brian, Wibisana. Saya nggak percaya. Coba aja gitu ya, tanya-tanya ke Human Village alias orang-orang kampung di Ciherang. Pasti semuanya juga udah pada tahu itu teh atas nama Nesha. Ya kan, yang kasihnya Anesha. Sebenarnya sih aku teh nggak mau kasih tahu gitu kan ya sama Cion Ilham. Tapi karena Cion Ilham datang-datang terus deketin-deketin si Kang Jaya, ya udah aku teh kasih tahu aja. Selama Kang Jaya masih ada utang sama aku dan uangnya teh belum kembali, itu teh semuanya atas nama aku. Jadi belum bisa sama atas nama Kang Jaya. Apa mau semua kebun-kebunnya aku yang ambil lagi? Terus Kang Jaya teh nggak ada kerjaan lagi, mau seperti itu? Di babak berikutnya, kamu harus main yang keren ya. Biar jadi juara lagi. Iya. Makasih teman-teman udah dukung aku. Ya, Cuk. Kita tetap dukung kamu kok. Ya, aku tuh belum jago. Aku mau sampai jago kayak Bang Dian pokoknya. Kamu bisa lebih dari itu kok, Cuk. Tergantung usaha kamu, ya. Makasih, sini udah jadiin aku. Iya, Cuk. Sama-sama. Semangat! Lin, kamu tak kenapa sih? Iya, kamu kenapa, Lin? Enggak kenapa-napa. Ya aku udah triknya Bang Dean, tapi kalingan. Ucup, Brian, Wibi, sini semua. Iya, Bang. Guys, dia apa sih? Abang Dean manggil pemenang babak 2. Kira-kira mau diapain ya, guys? Di sini udah ada Ucup juga dan ada Abang aku. Terus juga siapa-siapa? Dan juga ada Wibu. Wibi maksudnya, terus juga ada Abang. Kenapa? Batuk minum obat, Shay? Amin nih. Di babak ketiga akan dilangsungkan lusa. Jadi buat kalian ada istirahat 1 hari. Di babak final ini, salah satu dari kalian akan mewakili kampung Ciherang. Akan bertanding di kampung lainnya. Kalian ingat, kalian harus menjunjung tinggi sportivitas. Tidak ada yang saling menjatuhkan lawan.
main sepeda itu hanya mencari teman. Kalian harus maju bareng. Bibi, kamu sukses ya? Sama, kamu Uzip sukses ya? Iya. Alah, gak usah so jago deh kalian. Kalian tuh menang juga gara-gara aku. Sini kamu. Hari ini anak saya hampir tereliminasi. Pertandingan berjalan sportif. Itu yang diinginkan semua orang. Seharusnya kamu bisa melatih anak saya lebih baik. Seharusnya Brian itu sudah lebih hebat daripada yang lain. Tapi apa? Tadi dia hampir gagal kan? Masa lawan Olin aja dia kalah? Kamu ini pelatih apa bukan? Kamu dipojokin lagi, Dean. Anak dia yang ceroboh, kamu yang disalahin. Udah, sabar. Biar aku aja ngomong sama Mentora. Kamu mau ngomong apa? Mau punya alasan apa lagi kamu? Laki-laki itu punya 1000 akal. Bukan 1000 alasan. Sementara kamu punya alasan. Tapi anak saya tidak semakin bagus. Lalu buat apa saya buang-buang sama kamu? Apa yang saya dapatkan? Nggak ada kan? Mulai hari ini, saya tidak akan lagi danai komunitas kamu. Nggak bisa gitu dong, Om. Lagian sebentar lagi kan akan final. Itu urusan kamu, Dean. Kamu kan panitia. Kamu cari di mana, Gek? Pasti banyak yang mensponsorin kamu. Kamu itu lucu ya. Kamu sudah mengecewakan saya. Tapi masih minta dana dari saya. Saya tidak akan beri apapun lagi sama kamu. Ini sudah kelewatan, Dean. Dia main batalan sponsor sepihak saja. Ini sama saja akan menghancurkan nama komunitas kita. Tidak bisa dibiarkan. Ayo kita kejar. Berhenti, berhenti. Jangan kejar. Guys, selesai dengan kepala dingin, guys. Jangan emosi. Kamu tuh gimana sih? Nanya sendiri tapi jawab sendiri. Udah, nanti aja interviewnya. Sekarang kita rayain dulu kemenangan Ucup. Minum. Kok kamu gak minum sih? Lihat deh, bibir kamu tuh kayak sama Pak Tani kurang kasih sayang. Minum dong. Enggak. Lin, aku tahu kamu sedih karena kalah. Tapi kamu tetap dukung Ucup kan di final nanti? Iya, Lin. Gerakan kamu bagus kok, udah terarah. Gak usah sok muji deh. Bilang aja kamu mau nyindir gara-gara aku kalah kan?